show unit klaster tanah yang ada di kawasan Harapan Indah. Kita lihat yang paling ujung itu di harga 1,1 miliaran nih. Klaster Kana sudah smart home ya. Jadi akses pintunya. Iya, nah, dia ngumpet pintunya. Iya, dia dari samping. Kecil ya nih. Soalnya kecil dia opsinya apartemen. Oh. Iya. Ini lokasi Kana di mana sih? Tepat banget lokasinya ada di Kota Harapan Indahnya. Bisa kita lihat untuk ke taman belakangnya ada kaca dorong gitu pintunya. Bagus ini. Oh, dia udah ketutup gini nantinya, Mas. Hah? Ketutup gini enggak? Enggak, aslinya kebuka semua. Oh, kayak aslinya di belakang soalnya yang tadi sebelah nih. Yang kurtina itu nanti aslinya kebuka. Aslinya kebuka. Itu karena iya karena. Pinter sih. Ini bisa dilipat kayak lemari. Oh gitu. Jadi inter posisi ini ke atas gitu. Oh jadi yang ini ya. Iya. Model sekarang biar rumahnya mau di luas. Ada air ya Bu? Iya. Ditempel semua. Kamar mandi juga nggak ada buat air. Air ya. Mainan. Mainan semua. Ini bukan mata ya Mas, tapi nggak dinyalain. Iya, cuma gambar aja. Ini namanya AC doang. Kita lihat ke lantai 2. Kayak gimana? Di bawah tuh enggak ada kamar, kayak kamarnya di lantai 2 semua. Beda-beda, iya. Nah, ini lantai 2-nya di sebelah kanan kamar anak, ini kamar anak ya. Yang di atas ya, di bawahnya tuh tempat belajar, ini kamar utama. Di kamar utama depannya juga ada taman gitu loh, taman dibuat sendiri gitu. Dan tuh kaca-kaca juga bagus banget. Bagus. Buka pintunya susah banget. Masih katro. Ini nih. Oh. Nah, kalau nanti ke atas. Kan harus Lima. Desain kalau sendiri. Kalau mau contoh itu rata-rata juga bagus karena buat jahit tarik. Iya. Buat bahan ini juga. Tuh, belakang itu. Dari ketiga show unit yang udah aku kunjungin, semua interiornya bagus. Buat yang masih penasaran, lihat show unitnya ada di Marketing Galeri Harapan Indah. See you, bye-bye.